semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Intan. Jangan lupa untuk selalu ngikutin video saya setiap minggunya. Jangan lupa untuk terus bantu channel saya agar terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk dibantu share juga video ini. Thank you. Jadi hari ini saya lagi berada di salah satu pantai yang ada di Aceh dengan view-nya yang cukup cantik. Jadi bagi kalian yang lagi ada di Banda Aceh, yuk sini merapat, aku akan tunjukin betapa indahnya pantai ini. Jadi pantai ini berada di sekitaran Pantai Lok Nga juga, cuma lewat sedikit dari PT Sai atau pabrik semen. Nah, di pantai ini tuh paling bagus untuk dibawa anak-anak. Nah, walaupun di sini banyak karang, tapi ada di pinggir pantainya ada juga yang tidak berkarang. Jadi cocok banget untuk anak-anak mandi. Nanti akan saya kasih lihat. Nah, dan sebelum anak-anak mandi, kita isi amunisi dulu biar makin semangat nanti mandinya. Terus ini makanannya juga boleh dibawa dari rumah ya. Selebihnya kita bisa pesan di sini. Bajunya enggak ada. Pakai risol dulu, Bang. Mau risol? Sini mau ambil, bisa? Mau yang kecil? Bisa? Di sini ada nasi, timun, kentang goreng, cumi goreng, terus kecap untuk cocolan ikannya sama timun. Pesawat lo yang terbang, mobil mana bisa terbang? Jadi kenapa nggak bawa pesawat? Ini saya udah turun ke pinggir pantainya. Terus kalian bisa lihat sendiri, ini karangnya banyak banget. Tapi yang di dekat sini yang kakek Syaman itu tidak ada karang ya teman-teman. Jadi aman untuk anak-anak mandi. Kentel airnya dek, sini dek. Terang-terang asiknya. Eh, hujan.
makin sore pengunjungnya makin ramai. Dan ini kita sudah mau jadi. Terima kasih yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk terus bantu channel saya untuk terus berkembang dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk dibantu. Dan sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.